Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, KWSP memang simpanan hari tua tapi rakyat kini terdesak hadapi safety net. Kenyataan daripada Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan bahwa KWSP adalah simpanan hari tua yang penting untuk survival rakyat kemudian hari, tetapi suasana kecemasan musim pandemik memerlukan berbagai pendekatan mendesak untuk menangani masalah safety net ataupun jaringan keselamatan sosial rakyat. Beliau berkata demikian ekoran ada yang memperlekeh usaha pemuda UMNO kononnya hanya untuk bangkitkan sentimen rakyat dengan menggadaikan masa depan mereka lantaran mendesak kerajaan dan KWSP membenarkan pengeluaran Aisitra RM 10K one off ini, sedangkan ia simpanan untuk hari tua. Benar, pemuda UMNO akui KWSP adalah simpanan hari tua yang penting untuk survival rakyat kemudian hari. Malah, dalam perbincangan dengan pihak KWSP kemarin, pun mereka menunjukkan data-data terkini bahwa rata-rata rakyat hanya boleh bertahan selama 3 tahun secara purata dengan jumlah KWSP yang mereka ada. Dr. Ashraf berkata demikian dalam ruangan komen, selepas memberi kenyataan berkaitan kesediaan KWSP memberikan komitmen untuk memudahkan urusan pengeluaran Aisitra bagi membantu mengurangkan bebanan pencarum ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19. Suasana kecemasan musim pandemik memerlukan pelbagai pendekatan mendesak untuk menangani masalah safety net jaringan keselamatan sosial rakyat. Jutaan rakyat yang hilang punca pendapatan akibat pandemik sama ada diberhentikan kerja, dicutikan tanpa gaji, perniagaan lingkup dan pendapatan gaji hari yang terencat menyebabkan perbelanjaan rakyat dan aliran tunai dalam ekonomi terjejas teruk. Bantuan kerajaan seperti BPR, BPN, dan BKC yang sebelum ini amat terhad dan hanya memfokuskan kepada B40. Di mana ia menyebabkan ramai di kalangan rakyat yang masih tersisir sedangkan mereka juga telah jatuh ke dalam kategori susah dan terdesak terutamanya di kalangan M40 sebelum ini. Justru demi kelangsungan hidup sekarang, membenarkan pengeluaran caruman daripada KWSP pasti akan melegakan ramai yang memang hakikatnya sudah sampai ke peringkat terdesak. Pengeluaran dengan jumlah yang terlihat daripada simpanan hari tua KWSP seperti Aisinar, Elestari dan Aisitra hanya untuk solusi jangka pendek bagi rakyat tidak terputus tunai di tangan dan melangsaikan komitmen yang tertunggak ketika pandemik ini.